Hari ini kita akan membahas tentang unsur pembangun cerpen. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul muqtatam milisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilama alam tana wa alimna ma yang fauna wa barik lana fima alam tana innaka antal alimul hakim. Amin ya robbal alamin. Ya, sesuai dengan KD 3.5 yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran, setelah teman-teman menyaksikan video pembelajaran, yang pertama itu diharapkan mampu memahami surah Yusuf ayat 111 yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk rahmat bagi kaum yang beriman. Tujuan pembelajaran yang kedua, nanti teman-teman akan memahami unsur intrinsik cerpen, dan yang ketiga akan memahami unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Ya, di unsur intrinsik cerpen nanti kita akan bahas nih isinya apa aja sih unsur intrinsik cerpen itu. Oke teman-teman, kita akan membahas unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Ya, isinya itu apa aja sih, kita bahas yuk. Yang pertama itu ada tema. Tema itu ide utama dalam pengembangan cerpen. Jadi yang mendasari cerpen itu apa sih? Nah, di situ adalah tema. Dan yang kedua itu ada latar. Latar itu isinya ada tiga, ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Waktu, kapan nih di cerpen itu? Ada kan biasanya di cerpen itu ada di bulan apa, di masa apa. Nah, itu adalah latar waktu. Tempat. Tempatnya di ceritanya itu tempatnya ada di mana? Misalkan di sekolah atau di rumah atau di pasar atau dimanapun ya. Selanjutnya suasana. Suasana yang tergambar dalam cerpen itu apa? Bahagia, sedih, atau kayak suasana yang seperti apa yang muncul di cerpen itu? Biasanya kan kalau teman-teman membaca cerpen, nah suasana itu akan masuk ya ke cerita itu. Ya, selanjutnya yang ketiga ada penokohan. Tokoh. Siapa saja yang bermain di dalam cerpen itu tokohnya? Ada tokoh protagonis. Protagonis itu tokoh yang baik-baik. Ada tokoh antagonis. Antagonis itu adalah tokoh yang tidak baik. Selanjutnya yang keempat itu ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view. Jadi cara pandang pengarang membuat cerpen itu menggunakan sudut pandang apa? Ya, kalau misalkan di cerpen itu menceritakan tentang aku, ya kata-kata aku, sudut pandang aku itu adalah menggunakan point of view atau sudut pandang orang pertama. Ya,
Selanjutnya, ada sudut pandang orang ketiga. Kalau ciri-ciri sudut pandang orang ketiga di cerpen itu ada kata dia, ya, atau menceritakan dia, menceritakan nama orang. Nah, itu adalah sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, amanat. Nih, yang terakhir unsur intrinsik cerpen ada amanat. Amanat itu apa sih? Ya. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang, ya. Jadi setelah kalian membaca cerpen, di situ ada pesan yang tersirat di dalam cerpen itu. Pesan moralnya apa? Nah, ada ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik. Di unsur ekstrinsik itu ada yang pertama bahasa. Ya, bahasa itu bahasa pengarang. Atau kalau kalian membaca cerpen di dalamnya itu biasanya ada dialek-dialek. Kayak misalkan di cerpen itu ada kata-kata mas, mbak. Nah, itu berarti mungkin yang pengarang membuat cerpen itu asalnya dari Jawa. Misalkan sampurasun. Nah, ada kata-kata cerpen berarti bisa keciri, oh ini cerpen kayaknya dari Sunda nih. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada latar belakang pengarang, ya. Di latar belakang pengarang itu ada ciri-cirinya itu biasanya ada sejarah hidup pengarang. Maksudnya itu kalau misalkan pengarang cerpen itu seorang dokter, otomatis di dalam cerpennya itu akan sedikit ya, atau mungkin nyerempet-nyerempet dikit gitu maksudnya ke dunia kedokterannya itu ya. Selanjutnya yang terakhir di unsur ekstrinsik itu adalah ada nilai-nilai dalam cerpen. Ya, kita bahas nih yang ketiga. Nilai-nilai dalam cerpen itu isinya ada nilai moral. Moral itu akhlak dan budi pekerti. Jadi dalam cerpen itu secara tidak langsung tersirat di dalamnya itu ada nilai moral. Nilai moral otomatis akhlak dan budi pekerti yang baik. Selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial itu adalah norma aturan yang ada di dalam masyarakat. Ya. Yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya itu adalah kebiasaan tradisi dalam masyarakat. Ya. Yang keempat ada nilai religi, religi kehidupan beragama. Yang kelima ada nilai politik, ya, pemerintahan ya di suatu daerah seperti itu. Oke teman, di sini saya sudah menyiapkan LK. Jadi dari tadi unsur pembangun cerpen yang sudah kita bahas ya, ada LK. Yang pertama kalian suruh menjelaskan perbedaan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dan kedua, kalian menjelaskan berbagai macam latar yang digunakan dalam sebuah cerpen nih. Latar tadi dibahas ada apa aja ya, dan dijelaskan di situ. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan perbedaan tokoh protagonis dan tokoh antagonis ya. Itu LK-nya. Jangan lupa ditulis di buku tulis yang rapi ya, karena tulisanmu itu mencerminkan kepribadianmu ya. Ya, tulisan yang rapi di buku tulis, jangan lupa di kalau sudah selesai dikirim ke Google Classroom. Saya tunggu ya. Mungkin dari saya cukup ya pembelajaran hari ini. Ada kata, bukan kata terakhir ini, tapi kata-kata penyemangat ya, motivasi buat kita ya. Yang isinya seperti ini. Indahnya hidup bukan karena banyak orang mengenal kita, namun banyak orang yang bahagia karena kita. Ya. Sesuai dengan HR Bukhari nomor 6951 dan Muslim nomor 2580. Jadi di situ isinya, siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolong hajatnya. Jadi mulai sekarang
Ananda membiasakan untuk saling membantu, ya, saudaranya, saudaranya, kerabatnya, temannya, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.